السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا <applause> ومولانا <applause> محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين وإلى أرواح الأئمة القراء ورواتهم وطرقهم وجميع المقرئ القرآن وقارئهم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأن خصوصا الى المقري الشيخ محمد ارواني القدسي والى امام القراءه المشوره الامام عاصم بن ابي نجد وروه الامام حافظ بن سليمان قدس الله اسرارهم ونور الضرائب وعلى درجاتهم وامدنا بامداتهم وعاد علينا من بركاتهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات خصوصا <تحدث> لصاحب هذه الولايه من اولياء الله والعلماء بالله والمشايخ في الله وعباد الله الصالحين خصوصا شيخنا حجي محمد اولي الالباب ارواني وبالاخص صاحب الدنيا ابي العباس خادر بل يبني عليه السلام شو لله لهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم المنان الذي انزل على ابته كتابه الفرقان والصلاه والسلام على خير الجن والانسان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقره اعيننا محمد Kulukuhul Quran Wa ala alihi wa asuhabihi wa tabi'in ala bi ihsan Amma ba'ad Adaradal mukarramin wal muhtaramin Para alim, para kiai Wabil khusus, manjenengani pun Al-mukarram, bapak kiai Abdul Khalid Ma'rufi engkang tansah, kaulah ceng nasihatipun mau itu hasanahipun Ingkang Allah hormati para bapak, ibu, ustadz, ustadzah, rencang-rencang santri, setoyoni pun. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih dalam limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di majelis yang barokah ini mudah-mudahan perkumpulan kita ijtimak kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua mendapatkan manfaat serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengenalkan kepada kita semua bacaan Al-Qur'an. meneruskan pertemuan yang sudah dua kali di dalam mempelajari dasar di dalam membaca Al-Quran dengan menggunakan Torikoh yang Bu'ah. Pada kesempatan ini, kita sudah kemarin untuk mengkhorijul hurufnya alif sampai dengan ya Semuanya sudah kita praktekkan, sudah kita baca bersama-sama. <tuh> Namun sedikit untuk tambahan bahwasanya mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardhu ain. Adapun di antara manfaat daripada mempelajari ilmu tajwid yaitu, menjaga lisan agar jauh dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Kemudian, di antara keistimewaannya lagi, ilmu tajwid termasuk salah satu dari ilmu yang pokok dan ilmu yang lebih utama karena ilmu tersebut berhubungan dengan kalamullah yang merupakan mukjizat agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ketika kita membaca satu ayat saja tanpa menggunakan tajwid. Contoh kita baca ta'awud a'udhu billahi minasyaitoni itu salahannya pirang-pirang beda ketika kita menggunakan tajwid sesuai dengan makharijul dan sifatul hurufnya maka akan ter, akan lebih indah kita dengarkan a'udhu billahi Maka diantaranya tajwid akan memperindah bacaan Al-Quran Al Kemudian hubungan ilmu tajwid dengan ilmu-ilmu agama atau ulum syariah Ini jelas berhubungan secara langsung dengan Al-Quranul Karim salah satu dari ulum syariah yang memiliki hubungan erat dengan esensi ilmu-ilmu yang lain, hubungan dengan ilmu fikih, salah satunya yaitu ilmu ilmu tajwid. Sebab ketika kita salah membaca yang termasuk rukun kauli dalam sholat, diantaranya antaranya ada takbiratul ikhram, ada surat al-fatihah. Kita salah, kita tidak menggunakan ilmu tajwid, maka bisa berhubungan sholat kita tidak sah secara ilmu Oke. Okay. <tuh> maka dari itu kami mohon dan kesempatan ini untuk santri rencang-rencang santri dari pondok pesantren Ayung Ngaji Mari kita gunakan muda karoh ini dengan semaksimal mungkin, karena mungkin dari kalian, di antara kalian semua, bahkan kalian semua kelak yang akan menjadi imam-imam masjid di daerah kalian semua, akan menjadi guru-guru agama di daerah kalian semua. <tuh> Saya pernah. menjumpai di suatu daerah, masih di daerah Kabupaten Pekalongan. Yang menjadi, katakanlah, imam pokok, imam rawatibnya di sebuah padahal tingkatannya masjid. Itu, ya ngapunten, jauh di luar secara tajwid dan makhorijul hurufnya. Padahal di situ banyak santri-santri sayangnya santri-santri yang tinggal di daerah tersebut tidak mau tampil. Maka nggak seadanya. Wis rodo sepuh kemudian nggih niku. Maka niki PR buat kita semua dikala kita punya kesempatan untuk bisa belajar Al-Quran maka lewat kerjasama ini dari Lajnah Murokobah Yan Buang Kabupaten Pekalongan dengan pengasuh pondok pesantren Ayu Ngaji mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. <tuh> Kemarin sudah sampai jilid 1 halaman terakhir ya 32. Sekarang halaman 34. Kalau kemarin masih hurufnya satu-satu dan terpisah, kita baca pendek-pendek dan cepat. Kemudian ketika Halaman 34 ini penulisannya sudah mulai gandeng, mudah mulai disambung, maka pembacaannya pun sudah mulai lebih cepat lagi dan masih dibaca pendek-pendek sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan sifatul hurufnya, yang tipis dibaca tipis, yang tebal dibaca tebal. Mungkin ketika untuk mengajarkan kepada anak-anak sampai halaman ini sering terjadi dibaca panjang. Karena padahal tulisannya pendek. Sebab kebanyakan mikir ketika baru diajarkan kepada anak mau membaca sabata. Tulisannya pendek semua. Tapi anak membacanya sabata. Karena sambil mikir. Maka ketika terjadi demikian langsung dihentikan supaya dibaca pendek-pendek semua. Kalau dibiarkan niki nanti akan terjadi sampai dengan halaman terakhir dibaca panjang semua. Hadrofaqada su'ada wa Kalau nanti diprotes datang wali santri. Pak Ustadz ngapun ten lari kulon ikum pun lancar pak Mboten dipindah-pindah ten guru kelas Bahkan sampai hafal Ten wali ini ku WA Ibu E Kulon balik singgih nanti sore mau si ten kantor Kali kulon Badan ten kantor dibaca buka halaman terakhir temenan Dibaca lari nih semangat makin nih Lancar langsung tak pindah jilid dua Terus dibaca Agoro fakohat, saya kedua ibu e wis nyala, wis nyambung. Lagu sih pak lancar pak, betul semua. Makan bahkan pak ha hafal. Ternyata ibu yang e ngertos hanya tahunya lancarnya saja, padahal bacanya salah se sebab dibaca panjang. Ini yang sering terjadi ketika untuk digunakan untuk mengajarkan di TPG. Maka ketika sampai halaman 34 ini usahakan tetap dibaca pendek-pendek semua. Saya contohkan Bismillahirrahmanirrahim. Tu dua tiga. Tabata, Nabatah. nabaa, nabada, abada, batoro. أبق Zabada, Yadaka, نذر طبق Zabaha. untuk huruf-huruf istilah tetap perlu diperhatikan yaitu bibiri tetap mencucu karena lidahnya terangkat ke atas yaitu po of ro ketika berharokat fathah kemudian kho <tuh> Untuk halaman ini sampai dengan halaman terakhir niku untuk karena ini di pondok pesantren mungkin belum untuk mengajarkan kepada santri-santri TPQ. Jadi intinya masih dibaca pendek-pendek semua. Kecuali nanti yang akan digunakan untuk mengajarkan di TPQ untuk mengenalkan kepada anak niku anak dikenalkan seperti halaman 36 yaitu ketika jim ha ho digandeng niku supaya diingat bentuk kepala dan titiknya termasuk dengan ain dan rin niku diingat bentuk ti, titik dan kepalanya shin sin dan shin juga sama dibenti ingat bentuk kepala dan titiknya niku untuk pelajaran sampai dengan halaman terakhir niku melancarkan dan mengenalkan kepada anak-anak bahwasanya huruf hijaiyah ketika ditulis secara gandeng. Untuk itu menyingkat waktu nanti kita sambung langsung juz 2. Sebelum kita sambung juz 2, kita baca halaman terakhir untuk juz 1 ini, halaman 44. Sampun بسم الله الرحمن الرحيم حضر فقعد سعد ورجع زعم وبطل حمل فولته azama ulangi tu du, dua tiga azama wa bata'a ghodoba fa ghofaro qatala <tinyat> wawa So, jangan sampai dibaca wawu ini tidak memiliki sifat istilah. Jangan sampai dibaca tebal wa. Wow. Tapi wa. Wow. <tuh> Kita lanjutkan juz 2 Ala tahu dua. Ini yang pernah saya sampaikan. Juz 2 ini ada tiga pokok pembahasan materi utamanya. Yaitu kalau di jilid satu dan pemula semuanya berharokat fathah, di juz dua ini anak atau kita pembelajarannya mulai dikenalkan dengan harokat kasroh dan zomah. Kemudian yang kedua dikenalkan dengan bacaan panjang satu alif, baik itu matobi'i, mat badal dan matsilah, kosiroh. Kemudian yang terakhir dikenalkan dengan fathah diikuti wawu sukun dan fathah diikuti ya sukun. Itu tiga pokok materi di jilid dua. Kemudian jilid dua halaman satu ini adalah huruf hijaiyah dibaca kasroh semua. Huruf hijaiyah dibaca kasroh semua. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. masih dibaca pendek-pendek semua a i b b i b t c j h k d d koknya coba diulang kok kan termasuk huruf istilah huruf yang di, memiliki sifat istilah dibaca tebal maka ketika dibaca kasroh istilahnya jangan sampai hilang maka dibaca khi kho dengkurnya kho coba diulangi khi di di <coughs> rizisi siswildi termasuk sod dot niku juga sama so sui so so sui kemudian do di nah, Kemudian yang berikutnya Dili'i Tok juga sama Ketika tok mboten dibaca Istilah mboten dibaca Tafkim tok kasroh Mboten dibaca tebal Jadi ini tak Sebab makrotnya sama Ujung lidah di pangkal Ujung gigi depan Atas Ketika dibaca ti ya Sama dengan tak Maka harus ketok kasroh dibaca Di Termasuk zo Di Zo, zik, karo, zo, kasroh dibaca Zi sama dengan del, makrotnya sa, makrotnya sama zik, sa, zo, niku makrotnya sama, maka ketika dibaca kasroh tipis zik, detine Dal contoh astaghfirullahaladzim, adzim, dengan ringannya membaca adzim, berarti detine Dal maka harus dibaca tebal alim do li coba diulangi to do ain dibaca kasroh semua tu dua tiga suaranya mana suara yang sih nom nom suara nih sing serua tadi guys sing kerut tak serak serak keo ayo ulangi to do ain dibaca kasroh semua tu dua tiga lanjut wifiqi wihi iyi. Kemudian kita balik dari ya sampai dengan alif iihi winimi liki Of termasuk huruf is ketika dibaca kasroh maupun dibaca sukun tetap harus mencucu liki aku coba ko ku ku aku kul a'udzu bi falaq tetap mencucu falaq ulangi ko aku tu dua tiga termasuk dengan niki hati-hati ketika kaf berdampingan dengan kof Coba dibaca cepat. liqi, dibacanya liqiqi, dibaca sama. Niku padahal beda jauh. Yang kaf yang kaf niku <coughs> makrotnya pangkal lidah agak maju sedikit ke depan. Yang kaf niku pangkal lidah liki ui ui. coba dibaca tu dua tiga. <coughs> Fi Win kasroh juga sama. Huruf istilah. Go, wi. Go, wi. Ghu. au. Maka ketika membaca. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Harus mencucu. Go, nah, wi. Ghu. au. Tu, dua, tiga. diulangi lagi nih. Karena masih dibaca. Ri, ri istilahnya hilang. Zo juga sama. Li, li, li. Tu dua tiga. Sui, si, si. Ziri, di. Ti, Si, di, bi, i. Nah, ini rombongan kang sing sebelah beriki coba. Yi, i, hi, tekan si, bi, ti. Si, ti, di, i dibaca cepat coba. Tu 2, 3 Yo Kang. Kang, tuh dua tiga. Yi i hi. Kho e ti khui ti khui hai ji. <coughs> nah, sing berikut, sing berikut ibu-ibu, ibu-ibu. Yi i hi tekan si ti pi i. dua tiga. Lo mboten medal suarane iki sik jile dua. Suarane kudu seru, dan kudu makhrajnya kudu tepat. Tu dua tiga i ihi winimi. Stop stop stop, kofnya kofnya, yo diulangi. Ngapun ten niki, mangkli ku di nek mboten ditingali mboten tep kofnya udah mecucu napa mboten kan mboten ketinggal. Yo diulangi. Li ki ui li ki ui tu dua tiga lanjut ruinnya fi ui ai ro ui tu dua tiga do ewe eh, buatin tebal mana di, di, di. berarti tipis kabe harus tebal semua niku <coughs> di Ti di, di ulangi

T D B I. -E. Nah, padahal ini huruf hija iya dibaca kasroh. Semua kita si Rodok kagok nge. Nge. Maka salah sama huruf niku satu-satu nih harus banyaklah latihan latihan. Seperti ngakali boten sakit maos roh, karena cedalek ilate kaku. Boten sakit getar er. Nah, salah satu latihan nih, cukup digetar-getarkan. Er, berarti ro. Hmm. tapi niku takrirnya kebanyakan, tidak juga tidak pas, maka harus ditepatkan ro. <tuh> Halaman dua, kita membaca dengan intonasi yang lebih cepat lagi. Naba'a, naba'i, abati, alaqi. Ini perlu diperhatikan untuk huruf-huruf istilah tetap dihatahankan sifat istilahnya. Baladi, Baswali, hasani, dorori, wasi'a, ah, alima, hafidhu, ajali, masati, sanati, syafaqi, amati, tarani, Rawiba Baqiya Rahimah. <tuh> Langsung huruf uruf dom, Harokat wawu eh domah. Halaman tujuh Halaman tujuh Kalau nggak gini sing alit berarti sing besar halaman pinten ya kok Jenengan nih nanti meresana nih halaman yang bawah, jilid dua halaman bawah niku kalau tujuh berarti di bawahnya ada tujuh nih. <tuk> Harokat domah berbunyi U. Dibaca masih pendek-pendek semua. A. U. B. B, B. Bu. U. Bu. Tu. Su. Ju. Hu. Hu. Du. Du. Ru. Su. Su wuhu uyu yu uhu wunumu luku u. nah ini gue diulangi coba tu dua tiga Ku'u. u Ku u beda makhrajnya Luku'u. u dibaca Luku'u. Luku'u. u fuhu u du, du. Su, syusu, <tuh> dhu, tukuhuju, nah, <tuh> ini ku dibaca domah semua Kenapa? Ini adalah sistemnya Nanti ketika ketemu dengan Karena ini sudah dibaca domah dan bisa semua Katakanlah ketika kita mentaseh untuk seperti di TPG Halaman ini, anak kok sudah lancar? Nanti, halaman berikutnya akan lebih mudah. Maka, niki terlihatnya tadi sama seperti kita baca di awal. Ketika kita baca kasroh, semua ternyata kak, kaku. <tuh> halaman delapan yaitu dengan nada yang lebih cepat dan masih pendek pendek semua. Niki harokatnya sudah campuran fathah kasroh dom dhum, domah. Malai malau tu dua tiga. Yo, ojo miring. Jenengan mas e miring niku malai i dan keluar dari tenggorokan yang bawah a i a i malai. Ya nek rodok semangat tapi miring tetap konangan. Somadu yahabu nadu'u malaku amalu hasabu tahura faqula khabusa masalu ghanamu nafaru rohubah Oruba, ukuli, khuluqi, Kemudian, halaman sebelum ke yang dibaca, fat panjang satu alif, halaman tiga belas dibaca pendek-pendek semua dan cepat, tu dua tiga tiga belas wa dusuri wa lanjut ulangi Unuk uika. uika uika niku mahrote sangat berdekatan niki mahrote sangat berdekatan rawan dibaca kaf semua Unuk harus konsen ke posisi makhrajnya qaf semisal pangkal lidah terkena langit-langit qu -langit. kaf pangkal lidah agak sedikit ke depan Kaki. ki unu -i ka unu -i ka. tinggal dicepatkan to dua tiga lanjut wa la lanubidza fajmi'ah <tuh> ya biasakan me menyesuaikan dengan sifat-sifat hurufnya seperti K, hamesnya harus banyak angin yang keluar, K, kemudian H, ada dengkurnya, H, ini dibiasakan wa, <coughs> rusulika, umurika, <coughs> was, <coughs> wasu'uri, kemudian wadakho, wadakho lama'ahu, Uh, cucu ada dengkurnya. Kemudian halaman 14 ini kalau sebelumnya semua dibaca satu harokat mulai halaman 14 dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Kalau otala satu hitungan satu harokat otala lah. Berarti nya ketika dibaca satu alif atau dua harokat maka dua hitungan. Oh, oh. Nanti kalau kita ketemu dengan majais atau mat wajib yang dibaca panjang lima harokat berarti lima ya ja ya -ja lima kalau ini dua Berarti dibaca matopi panjangnya satu alif atau dua harokat. O oh, hafidho ha ha itu yang diajarkan oleh guru kami ya albab dengan menggunakan hitungan satu dua. Ini ku panjang satu alif satu dua hafidho 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 Sebab nanti untuk membedakan mana yang satu harokat, dua harokat dan yang nanti ketika sudah sampai bacaan mat wajib, mat jais, supaya lebih mudah kita baca untuk halaman 14 nanti standarkan untuk tobi'inya, supaya tepat Bismillahirrahmanirrahim. Utahla <tuh> 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 قُتَلَ حَفِظُ 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 فَتَابَ تَابَ تَبَارَكَ فَقُولَ قُولَ قولتا وَكَانَ Kana kana maliki maliki, malika mala mala malaka. <tuh> Alamat lima belas dibaca tu dua tiga. halaman 17 yaitu harokat fathah berdiri yang dinamakan atau disebut dengan fathah panjang panjangnya sama dengan fathah diikuti alif yaitu satu alif atau dua harokat maka baik itu fathah diikuti alif maupun fathah panjang standar panjangnya harus sama ha 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 da tu <tukuk> dua tiga ha ni ilahuna hauna. huna Do lalu di lalu do kasroh di di lalu ulami alihataka salah satu tujuh diluka <coughs> makraknya jim diulangi tujuh diluka شهادة خلالها ضلالك جاهداك أهانني تشابه تظاهر مقعد Dhalikuma Niku membaca fathah panjang Kemudian sama dengan fathah diikuti alif Kemudian halaman 20, halaman 19. Di sini ada wawu dan ya sesudah fathah panjang dianggap tidak ada. Biasanya yaknya niki tanpa titik Niki ketika yang sebelumnya tidak menggunakan rosem uthmani atau menggunakan metode Bukan yang buah ketika pindah yang buah membaca halaman sini Sering dibaca hadaya sholawatah ini keterangannya sampai dengan halaman 19 ini wawu dan ya sudah fathah panjang dianggap tidak ada karena fathah panjang sudah menunjukkan panjang satu alif maka dibaca hada sholata tidak dibaca sholawata <tuh> kemudian kita lanjutkan berikutnya yaitu halaman 21 Kasroh diikuti yak sukun Dibaca panjang satu alif hasibah Satu harokat semua Sinnya dibaca satu alif hasibah Si... 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 Hitungan satu alifnya seperti itu. Hasibah tu dua tiga Hasibah Hafidhu Tabida Tafidhu Ya'ishu Talinu Yaddi'u Tuthiru yuti'u yujibu ahaditha qawariro asadiru hati-hati tok kasro dibaca di To di tu dua tiga asa asa أساطير سبيل بقميص لاعبين ميعات ميراث ميقات Niki nanti ketika untuk pembelajaran kepada anak-anak juga mulai dikenalkan semisal nanti ada yang nyambi mulang TPG atau di sini nanti berdiri TPG untuk daerah sini niku mulai dikenalkan seperti tadi qotala Oh dibaca jawabannya panjang satu alif dinamakan matabi'i sebab fathah diikuti alif. Kalau yang ini hasiba si dibaca panjang satu alif dinamakan matobi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. <tuh> Kita lanjutkan halaman 25. Hi 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 yang pertama kasroh diikuti ya sukun. Hi yang kedua yaitu harokat kasroh berdiri yang dinamakan kasroh pan, panjang panjangnya sama dengan kasroh diikuti ya sukun hi hi hadihi tu dua tiga wabihi tinihi piyadihi <coughs> wa rusulihi bi lanjut Jadi tengen khoti ina khoti nanti kasro kasro masih sering lupa dibaca ti biasa kemudian wakilihi masih biasa dibaca wakilihi o Oi latihannya berarti ada pr tujuh huruf Kenapa? berapa tujuh huruf yang ketika dibaca kasroh tetap mencucu Nobomawon buat <tuh> the of. Yang ketika dibaca kasroh berarti <tuh> tetap dibaca istilahnya jangan sampai hilang. Coba saya mau tanya nih sing kangkang nih gigi. Hadihihi dibaca panjang berapa? Satu alif dinamakan matsilah kosiro. Hi panjang sebab hi ini ku <tuh> hu dan hi yang panjang tidak disebut mat tetapi dinamakan matsilah Oh, si roh. Kita lanjutkan halaman 26 yaitu domah diikuti wawu sukun dibaca panjang satu alif sama dengan sebelum-sebelumnya dengan hitungan dua hitungan <coughs> abu bu bu dua hitungan jangan sampai kepanjangan abuka أبوك تبورا ثمود زبورا ظلوما جهولا غفورا ذرونا تتوبا فذروها ابوهما Aruni, Uria, utiya Yurithuha Purika, Ya Ya'tubuna Ya, ya Dibaca panjang satu a. Alif dinamakan matabi'i sebab domah diikuti wawu sukun. Kemudian halaman 28 di situ setelah wawu sukun diikuti alif. Kemudian alifnya ada tanda bulat kecil. Semua huruf dalam rosem Uthmani maupun Al-Quran Al-Qudus maupun kitab bu'ah huruf alif ya wawu khususnya yang di atasnya ada bundaran atau lingkaran bulat kecil niku hurufnya dianggap tidak ada. Jadi tetap dibacanya panjang satu alif qalu tetap biasa dibaca panjang satu satu alif. Kemudian halaman 30 yaitu domah terbalik yang dinamakan dengan domah pan, panjang dibaca seperti domah diikuti wawu sukun hu hu nabadahu tu dua tiga lanjut Naba'ahu nu'iduhu Fa'olalahu wala yauduhu lanjut fa yausu fa asabahu li dawud ruusu la faqut Kemudian niku berarti dua materi pokok yang diajarkan di jilid 2 atau juz 2 sudah selesai. Dan materi pokok yang ketiga yaitu fathah diikuti wawu sukun dan fathah diikuti ya sukun. Halaman 32 ruhi domah diikuti wawu sukun dibaca panjang satu alif ruhi Rauhi fathah diikuti wawu sukun dibaca pen pendek yang perlu diperhatikan adalah membaca fathah diikuti wawu sukun berbunyi au jangan sampai miring ke au jangan sampai dibaca rau sau, au qouli sauti niku jenenge miring maka harus dipastikan berbunyi Fathah wawu sukun berbunyi au, rohi, rohi, rauh hei, Sawto sauti, Hawla banau, Awaw Asaw Lawla قومه موت فأوعى فأولى وأوحى موعدك موعده فوقها Ini ku jangan sampai miring ke au oh, karena seringkali ke bawah bahasa kita sehari sehari-hari. Okay. Termasuk juga halaman 35 yaitu fathah diikuti ya sukun diberbunyi ai jangan sampai berbunyi ai miring nah, dini kasro diikuti ya sukun dibaca panjang dini dini jangan sampai memanjang karena hal juz 2 ini belum dikenalkan dengan tanda of maka belum dinamakan matlin tetap dibacanya pendek daini aini baiti baini riba saila suida aswaitu bi alaika bani <coughs> bainaha Rai roha, yadayha alayna ya daiha, alaina, aidina, au haina, hmm, jangan sampai miring ke, ai, Soalnya biasa, anai sopo, anai reit nur aini, lai Padahal tulisannya Saila Saila <tuh> Maka Membaca Al-Quran Jangan kebawa bahasa sehari-hari Karena seringkali Contoh nanti ketika kita sampai pada Juz 3 atau jilid 3 Yaitu ketika membaca Kasroh Tanwin Ini, ini kas fathah diikuti ya suku nembun miring ke e nanti membaca roh tanwin pun akan miring menjadi ke e syai'in suwarin furujin miring soalnya ke bawah wis kena tulisannya indone munine indone sia wis kena tulisannya antangin lek pak tuku Antangin sampean masuk angin pora. Masuk masuk angin. Wis kena tulisane daging munine daging. Jadi ini ketika membaca Al-Qur'an syai'in suwarin furujin <coughs> miring. Niku perlu diperhatikan mulai dari fathah diikuti ya sukun kita harus fokus supaya berbunyi ai berbunyi ai jangan sampai miring ke ai halaman 37 37 kita baca bersama Bismillahirrahmanirrahim diulangi Pak Kasroh Dokpi Bismillah diulangi itu dua tiga ليس عليك ولوالديك عينيك وما رميت متتابعين رايتموه فتاب عليه بلسان قومه ولابويه لنجد قولاني او بأيدينا لنجد كانوا عليها Ulangi fi fi ataini. <tuh> Ulangi. Kofnya panjang atau pendek? <tuh> pendek. Ala aqibaihi. Lanjut. Ayo, panjang, po pendek, gue. Ma'alau. Lanjut. Bima sau. Wa yaqmi awfu. bi yawmain lanjut lah, halaman 38 ben lancar bacanya obaqos obaqusaini wa ilaihi matabi اشابها علينا بينها وبينه واليه انيب غير غير مدينين <applause> tiga sembilan lanjut tu dua tiga olah ya umi. ulangi ulangi ini panjang po pendek ulangi ulangi tu dua tiga <tuh> ulangi 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 lainnya harus baca nino dibaca panjang nih ulangi tu dua tiga haulaini kami laini Terakhir halaman 43. Katam. <tuh> halaman 43 dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaysa hada Fakharja ala qawmihi يطير بجناحيه فسوف يحاسب وما كفر سليمان فلا فوت وأخذوا Hai hata hai hata Pakai fakhana nakiri <coughs> Lanjut ini adalah pembelajaran juz 2 untuk toriqoh atau metode yang buah <tuh> maka setelah hatam juz 1 juz 2 dan lancar tanpa ada kesalahan baru dinaikkan ke jilid di tiga. <tuh> sebab Jilid satu, jilid dua, dan jilid tiga ini adalah pondasi dasar bisa membaca Al-Quran dengan benar dan lancar. Gitu aja sih. Belajar barusan kasroh, domah, panjang satu alif, au dan ai, tapi itu adalah bentuk dasar yang nanti akan dilanjutkan di jilid tiga, yaitu dikenalkan dengan tanwin, fathah tanwin, kasrotan tanwin, domah tanwin. Bertanwin nun sukun, sukun tasdid, bersukun tas, tasdid. Niki jenenge sistem. Jadi ini belajarnya kita urut mulai dari juz satu, makhorijul hurufnya sudah kita kuasai dari tujuh belas, makhorijul huruf kita sudah hafal satu-satu hurufnya kita sudah tahu posisinya. Kemudian sifat hurufnya juga kita sudah tahu sebagian besarnya maka nanti apa yang menjadi harapan bisa membaca Al-Qur'an dengan benar dan lancar bisa terwujud dan seperti kita terkadang wis belajar membaca bahkan menghafalkan dulu sebelum kita tahu makharijul hurufnya niku yang nantinya ya niku <coughs> jenenge buat nurut maka niki walaupun diantara kalian semua niki kangkang santri mbak mbak santri pun sakit mau soal Quran pembelajaran di Torikoh yang buah ini kita ulangi mulai kenalan lagi dari huruf hijaiyah kemarin sudah alif sampai dengan ya kemudian hari ini kita sudah kasroh dhumah panjang satu alif baik itu fathah diikuti alif maupun fathah panjang kasroh diikuti ya sukun maupun kasroh panjang domah diikuti wawu sukun maupun dhumah panjang dan yang terakhir fathah diikuti wawu sukun dan fathah diikuti ya sukun nanti insyaallah kita akan dilanjutkan, apa berarti dilanjutkan saat Abdullah, saat setengah jam malih, saat lah ya, Anggla soalnya bukan kersane. Insyaallah kita teruskan minggu yang akan datang, kita mulai cilitikan, apa pati terus kirim, setengah jam malih, ah, kersane breke kersane lanjut apa kersane wis nah. sing 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 muni sampun seru dewe mriki maju maca jilid dua halaman 1 lancar tak sangoni tak kai kitab cici sing harga 50.000 ya nanti ha nah, mriki <tuh>. eh Ya hati hadiah lima puluh ribu berarti. Anten sing wani. Ini tadi yang penting yang sudah disampaikan tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mulai kita amalkan, mulai kita biasakan membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan sifat huruf hurufnya Ngaten nge? Mudah-mudahan nonton manfaatipun. pun Monggo kita tutup sesarengan ganti wawasan doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma rahmna bil Qur'an وجعله لنا إماما ونورا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهينا سقنا تلا واجعله لنا حجة يا رب العالمين

يا ربي بالمصطفى بلغ قصدنا واغفر يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سير الفاتحة Sang engkau hula nyun pengabun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.